pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya timnas U23 memang belum mencapai kemenangan. Dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih dua kali di perebutan. Nanti juara tiganya, dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau enggak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade ini, insya Allah ya.